Beginilah suasana di sebuah kompleks perumahan di daerah Lubuk Buaya, pinggiran Kota Padang pada Senin pagi. Seluruh penghuni kompleks ini memanfaatkan teriknya matahari untuk berjemur pakaian dan perabotan rumah mereka. Kamis dini hari pekan lalu, daerah ini dilanda banjir akibat hujan deras yang terjadi di Padang dan pesisir barat Sumatera Barat. Selain itu, daerah ini juga dilanda banjir bandang akibat meluapnya salah satu anak sungai yang mengalir dekat kompleks perumahan tersebut. Saat banjir bandang terjadi, warga tak sempat menyelamatkan barang-barangnya ke tempat yang lebih tinggi karena air naik dengan cepat. Hanya dalam tempo setengah jam, air naik dari ketinggian 20 cm menjadi 1,5 meter. Pakaian, kain, dan perabotan warga ini baru bisa dijemur pada Senin pagi. Karena usai banjir, warga sibuk membersihkan rumah mereka dari genangan lumpur yang dibawa banjir. Selain itu, cuaca juga tak bersahabat, sehingga tak ada kesempatan untuk menjemur barang-barang yang basah. Kondisi warga ini diperparah dengan berhentinya pasokan air bersih dari PDAM. Hal ini disebabkan instalasi pengolahan air milik PDAM juga rusak karena banjir. Warga berharap pemerintah memberikan bantuan air bersih. Nah, tapi bantuan air bersih itu kami perlu. Air bersih kami nggak ada. Barang-barang, baju-baju semua sudah basah. Beras kami sudah basah. Nggak ada apa yang mau dimasak. Nggak ada lagi. Terutamanya adalah masalah air. Warga PDAM sampai sekarang masih mati. Dan masyarakat sekarang menggunakan air sumur bor. Sementara airnya kurang efektif untuk digunakan, terutama untuk kesehatan anak-anak di sini kurang bisa digunakan berhubung airnya tidak bersih dan kuning. Itu tentunya kami dari perumahan kemarin di sini membutuhkan air bersih tentunya dari pihak-pihak terkait dari itu. Kondisi warga sedikit terbantu setelah Palang Merah Indonesia Cabang Padang membagikan bantuan berupa makanan kepada warga. Kemudian untuk hari ini 500 sudah kita sebar juga di beberapa titik termasuk di daerah Dadok Tunggul Hitam. Kemudian di daerah Lubuk Buaya ini. Nah, kita mungkin melihat warga dalam keadaan bersih-bersih mungkin enggak sempat untuk memasak, masih dalam bersih-bersih. Itu tujuannya teman-teman dari PMI Tanah Datar bekerja sama dengan PMI Kota Padang memberikan bantuan ini. Banjir yang melanda kompleks perumahan ini merupakan banjir yang pertama kali dialami oleh penghuninya. Pasalnya, kompleks perumahan ini baru dibangun 5 tahun lalu. Dari Padang, Alfi melaporkan.